Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bidadari yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan fungsinya dan juga dipanjangkan umurnya, amin. Oke, sekali ini saya doakan rekomendasi untuk senapan anginnya. Kalau ada apa-apa senapannya, kalau nonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, yang pertama itu ada senapan angin. Di situ ada dua senapan angin yang di belakang saya. Yang pertama ada senapan angin FX Kron Mahemeru, yang kedua ada senapan angin Bocap Desktop. Kita akan lulus beberapa dari kedua senapan angin yang ada di sini. Di situ ada dua senapan angin FX Kron. Kita bahas senapan angin yang pertama dulu, senapan angin FX Mahemeru. Kita bahas dari bagian depannya sini sampai ke bagian belakangnya, atau kita bahas ke bagian ujungnya sampai ujung bagian popornya yang ada di bagian belakangnya sini. Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu, senapan angin FX Mahemeru. Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu di bagian sini. Di bagian depannya sini itu ada bagian laras juga. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pinang atau laras baja simples. Yang bagian larasnya sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya. Di sini itu ada bagian double serombong yang berwarna silver di bagian dalam, namanya juga bagian serombong. Yang berwarna hitam di bagian luar, di bagian sebelah sini, namanya juga bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya di situ diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujung laras, bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi segitu kalian gantinya menggunakan padam juga. Kalau misalnya kalian suka berbesar-besar ataupun berbesar-besar, kalian bisa banget gantinya menggunakan padam, karena untuk bagian penutup laras diganti menggunakan padam juga. Untuk bagian bawahnya laras, bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung SM ataupun tabung Dural, tapi sini menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan juga di bagian tabungnya, di bagian sini juga ada bagian namanya Mahemeru. Di bagian area tabung di bagian sebelah sini itu ada bagian namanya Mahemerunya. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Untuk bagian cincin laras sebagai memperkuat kot atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang aman banget saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah ada bagian satu cincin laras, dan letaknya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya.
Terus bagian belakangnya tabung di bagian sebelah sini itu ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin di sini sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PTP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PTP, kalian tuh bisa gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk kalian kalau ingin mendapat pasang itu pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang bagian manometer ada di bagian bagian senapa angin atau di bagian sini untuk bagian letak manometernya. Kalau biasanya itu ada di bagian samping, di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Kalau senapa angin efek Mahameru untuk letak manometer ada di bagian bawahnya senapa angin yaitu di bagian bawahnya sini. Untuk kapasitasnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau simsangannya sudah mencapai 1000 bahkan isi jangan sampai di nolkan supaya lapnya tidak mudah bocor, senapannya napasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tabungnya supaya awet banget dan pasti tidak mudah bocor juga untuk bagian pengisian tabungnya. Kita bahas lanjut ke bagian tengahnya sini karena tadi sudah kita bahas spek-speknya dari bagian depan. Sekarang kita bahas ke bagian tengah-tengahnya di bagian sini. Untuk bagian tengah-tengah senapan angin di bagian ini sudah ada bagian chamber juga. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber seri 7 sudah full CNC, bukan yang semi CNC lagi, tapi di sini sudah menggunakan yang sudah full CNC untuk bagian chambernya. Untuk di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Yang kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber, ada di bagian sebelahnya sini. Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisian pengisinya ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelah sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Hanya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Kalau misalkan suka magazine bisa diisi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka magazine bisa diganti dengan single shoot. Karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian suaminya di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarikan starter atau tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan tarikan gedel, tapi di sini sudah menggunakan yang nyamannya tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah menggunakan bagian tarikan seat lever atau menggunakan tarikan yang modern untuk bagian tarikannya. Untuk di bagian belakangnya di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk burung besar, misalnya kayak burung, misalnya kayak baby, biawak dan lain sebagainya. Juga yang burung besar yang berkaki 4 kan small game itu baru yang burung itu, misalnya kayak tupai, burung dan lain sebagainya. Juga jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya yang big game, yang besar, small game itu untuk yang itu untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini menggunakan trigger mask, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mask dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger mask. Untuk bagian belakangnya sini, di bagian belakangnya sini sudah ada bagian popornya juga. Ini tuh namanya bagian popornya juga. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Nyakan awet banget karena pembuatannya itu dari bahan kayu mahoni. Untuk bagian popor ini belum di finishing berwarna, tapi masih seperti ini, belum di finishing berwarna coklat atau ataupun berwarna hitam, tapi ini masih berwarna putih seperti ini. Dan juga ada variasinya di bagian sebelah sini, ada namanya Mahameru juga. Juga ada variasinya di bagian sebelah sini atau bagian pegangan juga, itu ada di bagian sini untuk bagian variasinya. Untuk bagian popor di bagian sini itu ada bagian setelan pipi yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Kalau untuk bagian setelan pipinya bisa diatuskan dan juga bisa diturunkan juga. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Kita bahas ke senapan angin yang pertama, itu senapan angin FX Mahameru. Selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang kedua, itu senapan angin Bocap Destet. Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya. Di bagian depannya sini sudah ada bagian las juga. Di bagian las ini menggunakan laras baja pilihan yang pas dilengkapi dengan bagian serombongnya juga.
Untuk serabutnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan untuk di bagian ujung laras, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya, karena setiap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan pedam juga. Kalau misalnya kalian suka berbulu sesap atau berbulu tidak bersih, bisa kalian ganti menggunakan pedam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian bawahnya laras, bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga, yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada satu cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras aman dan pasti tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Yang aman banget sudah ada bagian satu cincin laras, dan salah satunya di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Untuk bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Yang mudah banget, kalian bisa diganti menggunakan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas, yang kapasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian tak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian angin, yaitu bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk senapan angin yang pertama untuk bagian tak manometer ada di bagian bawah sini. Untuk kalau senapan angin yang kedua ada di bagian sampingnya sini, yaitu ada di bagian kebalikan dari pengisian anginnya. Tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000, barangkali sih jangan sampai dianulkan supaya senapan anginnya pasnya tetap awas dan senapannya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau bisa taruh aja, jangan sampai dilebihkan apalagi dianulkan untuk bagian pengisian tabungnya, supaya tabungnya tidak mudah bolos dan senapannya pasnya tidak mudah rusak juga gitu. Kalau bagian chambernya, untuk bagian chamber sini menggunakan chamber drill seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber drill itu masih seri 6, itu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Lalu sebagian chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Ini ya, kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian chamber, ada di bagian sebelahnya sini. Untuk bagian pengisian peluru pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelahnya sini. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single filter juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single filter untuk bagian pengisian pelurunya. Kalau bagian tarikannya juga, untuk bagian tarikannya juga sini menggunakan tarikan fidget driver atau tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan tarikan grill, tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan yang fidget driver, sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah menggunakan yang namanya tarikan fidget driver atau menggunakan tarikan yang modern. Kalau di bagian belakangnya, di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small jam, dan juga ke kanan big game atau yang big game untuk belum besar. Small game itu untuk yang buruan kecil, jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya. Yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian bawah sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Kalau senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max semua, bukan menggunakan trigger kasih. Dan di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman pinnya juga, yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memakai pengaman itu atau bagian safety triggernya saja, supaya senapan anginnya pasti tetap awet dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang juga gitu. Terlanjut bahas ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya ini sudah ada bagian powernya juga.
Sebagian pepohonan ini menggunakan papan kasi yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Namun di area pepohonan di bagian sini juga ada bagian variasi dan juga ada namanya dessert di bagian sebelahnya sini juga. Dan juga variasinya ada di bagian sebelah sini juga atau bagian pegangannya juga. Namun di bagian setelan namun di bagian belakangnya popor di bagian sini juga ada bagian setelan pipinya juga. Untuk bagian setelan pipi sedikit atau untuk sesuai dengan selakanya yang bisa diselundkan dan juga bisa diatasan juga untuk bagian setelan pipinya juga. Untuk di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian gitu. Terus sudah kita bahas spek dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Selanjutnya untuk senapan angin yang pertama, untuk harga senapan angin yang pertama, senapan angin FX Mahameru, harganya itu pasnya murah banget di harga 3.600.000. Sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk senapan angin yang kedua, senapan angin bocah biasa, harganya juga harganya murah banget. Harganya cuma saja 100.000. Kalau harga senapan angin yang pertama harganya 3.600.000, kalau senapan angin yang kedua harganya 3.700.000 saja. Sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin pada kemudian juga ada SCKS dan juga. Nah, kalau kalian minat dengan senapan angin ini, wajib saja hubungi nomor yang ada di bagian bawah saja, karena harganya murah banget kan. Sudah mendapatkan senapan angin yang pasti kualitasnya mantap banget dan pastinya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu di rumah kalian atau berburu di dimanapun juga akan nyaman banget kalau sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget dan pasti kualitasnya mantap banget. Dan juga sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Dan untuk garis senapan angin juga, kalau kalian membeli senapan angin sini juga ada bagian garis juga. Untuk garis itu ada dua, ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasi di 2 minggu, untuk garasi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingannya disini sudah menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasti akan aman banget saat diantar ke rumah kalian, sekarang sudah menggunakan bagian packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim, bagian senapan anginnya pasnya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dia akan bisa melihat bagian senapan anginnya pasnya akan aman banget dan pasnya tidak akan mudah rusak saat diantar ke rumah kalian, kan sudah mendapatkan karena sudah ada bagian tes akurasinya di bagian sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran, yaitu cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Cara COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, sedikit rekomendasi dari saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kisah saya, tulis di kolom komentar di bagian bawahnya sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.